Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan mereview tentang tata cara perawatan yang paling gampang, paling mudah, gampang dilakukan. Jadi seseorang itu pikirannya itu pokoknya itu lek ilmu atau ngerawat boleh sih gampang-gampang lho. Ya. Jadi kayak ngilmu gak kuat poso. Aku gak melek. Aku gak iso dikir suwe-suwe. Kan orang kan banyak macam-macam lho. Ono sing males, ono males sing sedeng, ono sing rajin, ono sing giat, ono sing melempem ya. Ono melempem ah. Nek kerupuk kena apa ya? Kena angin, kena air, melempem, kerupuk dicakot itu, kasih keriuk ya, itu ya, itu melempem. Banyak orang-orang begitu lur, ketimbang yang rajin. Misalnya wong 100, yang sing rajin tuh piro lur 5 po, ya 5 po 7, karena jarang orang itu yang rajin itu, ya. Jadi apa ini? Tentang perawatan yaitu tentang gelang ya, saya kategorikan ini yang khusus yang bisa dirawat apa ini dalam hal perawatan seperti ya saya contohkan sekarang itu ya, itu segelas air air mentah ya, ini gelas teko plastik lur, teko plastik ya, ini gelas teko plastik isinya air loh, isinya air loh. Ya, air lur ya, isinya air. Ini minyak. Minyak. Ini minyak alkubro atau minyak non alkohol ya, itu. Nah, itu. Ini dioleskan dicari minyaknya ini ya. Dioleskan rasa minyak. Nanti direndam, tangan digosokkan ini direndam, ya. Direndam sudah cukup, kan airnya wangi ya, ini, kemudian gelangnya ini di, gelangnya di direndam, nah, direndam, itu gelang apa kang? Itu gelang Kodam Raja, Kodam Macan Putih, gelang Kodam Macan Putih. Ya. Perawatannya gitu bang, gitu. Ini yang praktis. Kok podo ambek ratu pelen kan? Iya, ya. Direndam, kemudian ditaruh di, diamankan, apa di depan, apa nang mejo, apa hendi, kan gitu. Berapa lama kang? Bisa 10 menit, gak suwe-suwe, gitu ya. Kapan kang dilakukan? Ya wis, bagus ya mari, sak lah. Berapa kang? Ya setengah 8 malam, jam 8 malam itu bagus dilakukan. Itu. Ya. Kalau kepingin kang aku api ngerawat gelangku ini cek cocok ambek awakku itu. Hari apa kang? Itu lebih bagus ya WA saya ya, itu lebih bagus. Karena karakter jiwa seseorang itu beda-beda ya, setelannya orang beda-beda. Oh. Banyak orang saya tunjukkan, oh sampean iki malam Rebo, oh malam Kemis, oh malam Jumat. Itu karena orang beda-beda lur. Karakter setelane orang itu beda-beda ya. Tapi kalau kepingin universal atau umum ya malam malam Jumat itu sudah bagus. Dino apa ya, Kang? Ya Jumat Kliwon apa Jumat Legi ya. Itu. Jadi itu. Jadi gelang yang bisa dirawat kayak begini ya. Yang direndam di air ya. Direndam di air itu satu gelang ratu pelet. Yang kedua gelang Raja Kodam. Yang ketiga gelang Kodam Macan Putih ya, itu. Berarti tiga itu yang saya rekomendasi untuk perawatannya, model yang
kayak saya contohkan tadi, direndam di segelas air yang dikasih minyak. Tuh, itu wis bagus. Tuh, Kang gade kan kopi enggak, Kang enggak pakai dupa enggak. Ya. Kang enggak pakai bunga enggak, wis menutup air. Tuh. Aku pengin pakai bunga kan boleh, saya enggak marang ya. Sing males-males itu, sing kepingin praktis, lakukan begitu aja, itu bagus ya. Kan kalau saya pesen minyak Alkubro boleh, akan tuanya akan semakin bagus itu ya. Jadi perawatannya itu bila dikasih minyak Alkubro itu memang tuanya itu lebih ciamik lah, lebih jereng, lebih jos lur. Ya, itu. Tapi kalau enggak punya peseh, money, duit ya wis tuku nang minyak non alkohol, beli di toko parfum ae. Beli 2 mili apa 3 mili ya, itu ya. Beli 10.000 atau 5.000 di toko parfum ya, itu. Itu enggak apa-apa kalau lebih jos, lebih mantep ya minyak Alkubro lur ya, saya menyarankan gitu. Kami minyak Alkubro boleh untuk minyak semar mesem bisa, segala media bisa ya gitu. Kan semar mesem mesek tok Kang ya, boleh lah minyak Alkubro itu, karena minyak Alkubro itu universal, segala macam media pusaka mustika itu sembarang lah itu untuk media itu ya, khusus media yang bukan kaleng-kaleng sarden ya, yang isinya bener. Pocong sing isine pocongan kuntilanak di apa ini dirawat dengan minyak Alkubro ya kesiksa, karena auranya positif tuh, jadi medem itu bisa terbakar apa itu bisa tersakiti lur ya situ. Baratnya itu Alkubro itu air, kemudian media yang gaple itu isinya pocongan diolesi ya kepanasan, tersiksa ibaratnya air itu kepak kepui dicak-icak. Nah itu tambah kayak begitu ya, ibaratnya perumpamannya begitu lur ya. Jadi itu tadi gelang yang bisa dirawat dengan air yang direndam ya, itu adalah satu gelang Ratu Pelet. Yang kedua gelang Raja Kodam. Yang ketiga gelang Kodam Macan Putih ya. Itu aja lur ya, bila ada perkataan sing gak nyenengi saya minta maaf, bila ada tambahan nanti akan saya tambahkan ke review yang akan datang ya. Lur ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.